bagaimana nak kenal pasti dan tentukan frasa yang sesuai bagi gambar yang diberi. Okey, jom kita mula. Jom kita baca sama-sama. Jiran yang baik. Keluarga Aileen dan keluarga Prema berjiran. Mereka selalu bantu-membantu. Sebelum pulang ke kampung, Ibu Aileen akan menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga Prema. Keluarga Prema akan membantu mereka. Okey, sekarang tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama menunjukkan serah kunci. Okey, sekarang tengok gambar yang kedua. Okey, boleh tulis mengambil surat khabar. Okey, seterusnya gambar yang ketiga. Okey, menulis, kita boleh tulis mengangkat pakaian ataupun menjemur pakaian. Okey, gambar yang ketiga, menyiram pokok. Okey, seterusnya gambar yang terakhir, menutup lampu. Sekarang kita dah tahu frasa yang sesuai berdasarkan gambar. Okey, ada 5 gambar dekat sini dan kita tengok setiap gambar ni kita boleh tahu apakah frasa yang sesuai untuk setiap gambar. Okey, gambar yang kedua, mengambil surat khabar. Gambar yang ketiga, menjemur pakaian. Gambar yang keempat, menyiram pokok. Dan yang terakhir, menutup lampu. Okey, senang kan? Okey, sekarang teacher ada sediakan sedikit homework untuk kamu cuba dekat rumah. Dan jangan lupa upload dekat Google Classroom. Bye. Assalamualaikum.